And Jesus came and spoke to them, saying, All authority has been given to me, in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age. Amen. Pemirsa, senang sekali bertemu dengan Anda sekalian. Pada saat ini, kita akan memasuki lagi suatu acara pembahasan Alkitab dengan judul Allah Pemberi Hukum. Nah, hukum Allah ini banyak yang tidak dimengerti sampai saat ini. Banyak orang mengatakan bahwa hukum itu sudah tidak berlaku lagi. Hukum itu hanya berlaku untuk orang-orang yang dahulu. Bahkan ada yang mengatakan, oke, hukum mungkin masih berlaku, tapi sudah berubah. Padahal dari judul ini kita dikatakan bahwa Allah adalah pemberi hukum. Nah, kalau dikatakan juga hukum sudah berubah, apakah Allah kita itu Allah yang berubah-ubah? Dan masih banyak lagi yang bisa kita bahas dengan judul Allah pemberi hukum ini. Dan untuk itu, kami telah hadirkan di studio kami Bapak Ruben Suitono. Beliau adalah seorang dosen dari Universitas Advent Indonesia. Dan beliau sudah datang dengan banyak penjelasan yang akan kita terima pada saat ini. Shalom Pak Ruben. Shalom. Baik, Pak Ruben, judul kita hari ini adalah Allah pemberi hukum ya. Ada banyak sekali, luas sekali penjelasan tentang ini. Dan kami di sini dan pemirsa sudah siap untuk mendengarkan. Silakan. Baik, terima kasih. Judul pelajaran kita pada saat ini, Allah pemberi hukum, adalah satu pelajaran yang sangat indah, sangat berharga buat kita. Kenapa? Karena hukum itu sebenarnya sudah lama diberikan kepada kita. Namun, kita manusia kurang mengerti akan maksud Allah akan hukum itu. Di sini kita mau tonjolkan bahwa Allah ataupun karakter Allah telah dinyatakan kepada manusia. Dinyatakan bagaimana? Dinyatakan dengan cara hukum yang ia berikan kepada manusia. Jadi di sini kita bisa melihat hukum sebagai gambaran karakter Allah atau karakter Allah telah dinyatakan kepada manusia melalui hukum. Tapi Pak Ruben, ya. Yang paling banyak juga dibahas dari Alkitab sifat Allah itu ya, karakter Allah itu adalah kasih. Ya. Lalu bagaimana ini, kasih dan hukum? Baik. Apa hubungan hukum dengan kasih? Nah, kita mau lihat, awalnya kita akan pelajari, kita akan lihat kalau kita berbicara tentang seorang zaman dahulu, seorang raja akan memberikan suatu pernyataan. Suatu pernyataan itu akan disebut sebagai hukum. Suatu hukum apa? Hukum. Perkataan raja adalah hukum dan itu adalah wajib dituruti oleh semua orang. Sekarang tergantung rajanya. Rajanya baik, maka hukumnya tentu akan baik juga buat yang mengikuti hukum itu. Namun, kalau raja itu zalim, tentunya semua masyarakat akan tidak suka dengan hukum itu. Nah, itulah hubungan antara karakter raja atau karakter Allah kita yang memberikan hukum itu dengan kehidupan kita. Apa hubungannya dengan kasih? Allah adalah kasih. Tentu saja karakter Allah yang kasih adanya dapat kita lihat dari hukum itu. Nah, kita sudah tahu hukum telah diturunkan kepada kita. Ada dua bagian kalau kita lihat 10 hukum. Bagian yang pertama adalah kasihilah Allahmu. Itu ada 4 hukum. Kemudian 6 hukum yang selanjutnya, kasihilah sesamamu manusia. Dari pembagian 10 hukum tadi kita bisa melihat Allah itu kasih. Jadi Allah memberikan hukum kepada manusia karena kasihnya pada manusia ya. Karena Allah kasih kepada manusia, maka dia memberikan hukum itu kepada kita. Kenapa?
Karena memang tanpa hukum kita akan sengsara hidupnya. Hukum tentang membunuh, jangan membunuh. Bagaimana kira-kira kalau hukum itu tidak ada? Kita akan saling membunuh satu sama yang lain. Dan itu sah-sah saja. Tetapi Allah sudah menunjukkan kasihnya kepada kita, sehingga kita dapat melihat karakter Allah yang kasih, dan diharapkan kita pun akan memberikan kasih itu kepada sesama kita manusia. Pak Ruben, saya pernah mendengarkan pernyataan yang bagi saya itu pertama kali mendengar saya nggak langsung mengerti. Ya. Karena kata-katanya agak berat juga. Dikatakan bahwa hukum Allah itu tidak menyelamatkan. Bisa nggak dijelaskan pada pemirsa? Kira-kira hukum yang menyelamatkan atau kematian Yesus di salib yang menyelamatkan kita? Tentunya kematian Yesus yang menyelamatkan. Hukum hanya mengarahkan kita agar kita bergantung sepenuhnya kepada Allah. Hukum tidak pernah menyelamatkan. Hukum itu seperti rambu-rambu di jalan. Rambu-rambu di jalan, apakah itu yang membuat kita sampai pada satu tujuan? Tentu tidak. Saya mau berjalan dari tempat ini ke satu tempat A. Contohnya di Jakarta. Saya harus mengikuti panduan arah jalan. Kalau mau ke kota A harus belok kanan, maka saya harus ke kanan. Kalau mau ke kota A saya harus belok ke kiri, maka saya harus belok ke kiri. Apa kira-kira kalau saya tidak menuruti rambu-rambu di jalan? Saya tidak akan sampai ke tujuan, saya tidak akan diselamatkan dalam hal ini. Nah, hukum tidak menyelamatkan, hukum hanya mengarahkan kita kepada keselamatan. Itu merupakan rambu-rambu buat kita agar selamat. Begitu. Nah, jadi memang kalau kita lihat, kita butuh rambu-rambu itu. Nah, sekarang kita bergantung pada banyak alat. Contohnya, kalau mau berjalan, tidak perlu lagi rambu-rambu yang ada di jalan. Cukup keluarkan satu alat, GPS, Global Positioning System. Kita akan sampai di tujuan kita, tetapi tetap saja alat itu membantu kita. Kita harus belok kiri, belok kanan, atau lurus, berjalan sekian kilometer, kita akan sampai di tujuan itu. Jadi kita ikuti ya apa yang dianjurkan. Dianjurkan, apa yang disarankan, apa yang diperintahkan oleh hukum itu. Sehingga hukum tidak menyelamatkan, tetap saja hukum tidak akan menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan adalah Allah itu sendiri. Kalau kita sampai di satu tempat, maka kita telah diselamatkan. Bagaimana cara kita sampai di tempat itu? Turutilah segala hukum-hukum itu. Baik, terima kasih penjelasannya, Pak Ruben. Pertanyaan yang berikut nih. Kita semua tahu bahwa hukum itu diturunkan pada zaman Musa, ya, di Gunung Sinai. Itu jelas, 10 hukum itu diturunkan kepada Musa dan Musa meneruskannya kepada bangsa Israel. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana hukum atau bagaimana hidup orang-orang yang sebelum masa hukum itu diturunkan. Jadi sebelum mereka menerima hukum yang diturunkan melalui Musa ini. Baik pemirsa, sebelum kita mendengarkan penjelasan tentang bagaimana kehidupan orang-orang sebelum hukum diturunkan, kita akan mendengarkan satu pesan berikut ini. Shalom. Terpujilah nama Tuhan, kita berjumpa kembali. Jangan lupa, kalaupun ada rangkuman pelajaran sekolah sahabat ini, bukanlah membuat saudara dan saya jadi tidak belajar sendiri. Pelajari sekolah sahabat dari hari ke hari dan sampaikan itu kepada orang lain, sehingga itu boleh kita hidupkan dalam kehidupan kita per hari. Makanya pimpinan kita sudah buat program pelajaran sekolah sahabat. Ada hari Minggu, ada hari Senin, dan hari-hari lainnya. Kalau ini kita pelajari sendiri, kemudian kita diskusikan dengan teman-teman, maka lihatlah, di hari Sabat, orang akan rajin datang ke gereja. Kenapa? Karena dia sudah tahu pelajaran sekolah sahabat dan dia sudah hidupkan dan dia pengen untuk banyak bersaksi di jam kelas sekolah sahabat. Jadi kalau mau agar UKSS Anda dipenuhi banyak orang, kuncinya adalah
Baca pelajaran sekolah sahabat setiap hari dan sampaikan itu kepada teman UKSS Anda setiap hari juga, dan diskusikan dan rangkumkan di hari sahabat. Tuhan memberkati. Pemirsa, seperti sudah saya tanyakan tadi kepada Pak Ruben, bagaimanakah keadaan atau hidup dari orang-orang yang sebelum masa hukum itu diturunkan di Bukit Sinai? Kita akan dengarkan penjelasannya. Baik, ini pertanyaan yang sangat luar biasa. Apakah hukum itu hanya ada pada saat hukum itu diturunkan di Gunung Sinai? Di sini kita mau melihat konsistensi Allah. Apakah Allah itu Allah yang tetap? Dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, dari awal penciptaan bumi ini sampai dengan saat ini. Pada saat hukum itu diturunkan, itu bukan pernyataan bahwa hukum itu tidak ada sebelumnya. Pada hukum itu sudah ada, maksudnya. Hukum itu sudah ada. Hukum diturunkan di Gunung Sinai itu menunjukkan pengesahan daripada hukum itu telah diberikan kepada Allah dan merupakan ikatan batin antara Allah dan manusia. Ciptaannya. Sebelum turunnya 10 hukum itu di Gunung Sinai, hukum telah diberikan. Apa buktinya? Yang pertama, pada waktu awal mula manusia, Adam dan Hawa. Hawa mengambil buah pengetahuan yang baik dan jahat. Apa yang dirasakan? Dia rasa takut. Dia rasa takut menunjukkan bahwa dia mengetahui, dia sudah merasa bersalah. Dia sudah merasa bersalah. Terhadap apa? Terhadap apa yang Allah katakan. Yang kedua, Kain pada saat membunuh Habel. Kira-kira Kain datang pura-pura tidak tahu seperti itu, atau dia tahu dia telah melakukan kesalahan? Tentu saja dia tahu, dia takut, dia telah berbuat dosa. Itu menunjukkan bahwa hukum Allah itu sudah ada dari zaman dulu. Dari zaman sebelum. Walaupun sebelum diturunkan di Bukit Sinai itu, ya, itu sudah ada jauh sebelum, bahkan pada waktu penciptaan ya. Pada waktu penciptaan. Jadi ada hukum-hukum yang lain. Hukum yang mengenai hari sabat. Nah, ini hukum yang keempat ya. Hukum keempat mengenai hari sabat. Apakah sudah diturunkan? Apakah sudah tahu sebelumnya? Pada waktu umat-umat atau bangsa Israel berjalan di gurun, mereka diberi makan roti mana. Apa yang terjadi? Roti mana tidak diturunkan pada hari sabat, pada hari yang ketujuh. Membuktikan apa? Membuktikan bahwa orang-orang Israel pada zaman itu harus mengikuti hari sabat. Tidak boleh dia mengumpulkan mana pada hari sabat. Mana yang mereka kumpulkan pada hari yang keenam, itu akan tahan sampai dengan hari yang ketujuh. Apa di situ? Mereka harus berhenti beribadah seperti yang diturunkan di hukum keempat 40 tahun kemudian. Iya ya, jadi sebelumnya itu belum pernah di secara hukum dikatakan pada hari sabat ini hendaklah kamu sucikan. Tapi hanya dikatakan mana tidak akan turun pada mana hari sabat. Akan turun? Allah mengatakan kepada Musa, namun mungkin Musa menyampaikan kepada bangsa Israel dengan cara yang berbeda. Karena barangkali mereka tidak mengenal, tetapi sebenarnya hukum itu telah ada. Tidak letter like seperti 10 hukum tadi. Gitu. Jadi sebelum hukum diturunkan, hukum sudah mereka ada sudah ya? Ada. Betul. Sudah ada, sudah ya. Bahkan sudah dari zaman penciptaan. Betul, itu sudah telah diturunkan dari zaman penciptaan sampai dengan saat ini. Dan hukum itu tetap, apakah setelah kedatangan Yesus yang pertama turun ke bumi, hukum itu sudah digenapi? Sehingga katanya orang tidak perlu lagi menuruti hukum. Itu mungkin bagian pertanyaan yang kedua yang unik. Kita tidak
Yesus sendiri tidak menyatakan hal seperti itu. Yesus menyatakan bahwa dia menggenapi hukum bukan berarti menghilangkan satu titik juga dari hukum itu, tetapi dia menyempurnakan, menggenapi apa yang telah hukum itu katakan. Baik, Pak Ruben, memang tadi sudah dijelaskan bahwa Allah itu tidak pernah berubah, ya. Ya, hukum-hukum itu juga tidak berubah. Tapi kemudian ada satu peristiwa besar yang terjadi di Alkitab yang kita juga semua tahu, yaitu penyalipan Tuhan Yesus. Betul. Dan banyak sekali orang beranggapan bahwa dengan disalibkannya Yesus, maka hukum yang diberikan itu sudah tidak perlu lagi. Betul. Ya. Apa bagaimana penjelasannya ini, Pak? Saya akan mencoba menjawab itu dengan membaca Alkitab. Kita akan membaca Alkitab pada Matius 5. Matius 5 ayat yang ke-17 sampai dengan 48. Di sini adalah bagian mengenai Yesus dan hukum Taurat. Apakah kedatangan Yesus ke bumi ini, kehidupannya dan kematiannya menghilangkan hukum Taurat? Hukum Taurat termasuk juga 10 hukum di dalamnya. Banyak orang mengatakan hukum sudah disalibkan seperti Yesus telah disalibkan. Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, belum lenyap langit dan bumi ini berarti sampai saat ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Selanjutnya kita akan baca di situ mengenai ulasan Yesus mengenai bagian-bagian dari hukum, khususnya berbicara tentang 10 hukum. Dan apa yang Yesus katakan sama sekali tidak bertentangan dengan 10 hukum tadi. Namun, apa yang Yesus sampaikan adalah penggenapan dari 10 hukum itu. Jadi, kedatangan Yesus, penyalipan dia, tidak mengubah satu titik pun dari 10 hukum. Begitu. Baik, Pak Ruben. Ini adalah pertanyaan yang terakhir, ya. Saya bawa kembali lagi ke pendahuluan tadi waktu di bagian pertama. Saya sudah singgung bahwa pembahasan di dalam Alkitab mengatakan bahwa sifat Allah yang terbesar adalah kasih. Betul. Ya. Sedangkan judul dari pembahasan kita ini juga adalah Allah pemberi hukum. Ya. Dan bahwa hukum itu adalah gambaran dari sifat Allah. Ya. Ya. Nah, bisa dijelaskan bagaimana sih hukum dan kasih, hubungannya ini yang menyatakan Allah ini iya. Iya. Baik. Allah adalah kasih, namun Allah juga yang memberikan hukum. Kok seperti bertolak belakang, padahal hukum sepertinya sifatnya sesuatu yang menakutkan. Saya akan bacakan 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Di sini ayat ini menonjolkan bahwa kasih adalah yang terbesar, bukan hukum. Apa hubungannya hukum dengan kasih? Saya akan memberikan satu ilustrasi. Hukum seperti mesin kendaraan. Pada saat hukum itu kita buat seperti mesin, kita bisa mengendarai. Namun kalau kendaraan itu tidak nyaman, kita rasa takut. Seperti kendaraan, satu mobil yang tidak ada atasnya, tidak ada tempat duduknya. Bisa menyetir, bisa berjalan, namun tidak ada tempat duduk, semua orang berdiri. Seperti orang yang berada di atas truk yang sedang berjalan, tidak nyaman. Dengan adanya kasih, kasih membuat mobil itu memiliki interior yang kita bisa duduk dengan nyaman. Kita bisa menjalani hukum
namun kita merasa nyaman untuk menjalaninya. Itulah kasih sebagai interior dari mobil, sehingga kita bisa berjalan dan mencapai satu tujuan. Dalam hal ini tujuan itu adalah keselamatan kita. Karena kasih kita kepada Allah, maka kita dengan sukacita mau menjalani hukum itu. Sehingga hukum itu bukan sesuatu yang menakutkan lagi, tetapi sesuatu yang menyenangkan sebagai karakter. Karakter kita manusia yang telah diturunkan oleh Allah kepada kita. Begitu. Baik, terima kasih. Jadi cukup jelas ya hubungannya antara hukum di satu sisi dan di satu sisi lagi adalah kasih ya. Allah itu hukum, pemberi hukum, Allah itu juga kasih. Nah, baik Pak Ruben, kita sudah sampai pada akhir pembahasan. Boleh Pak Ruben berikan satu kesimpulan untuk semua dari yang sudah kita bahas ini, Pak Ruben. Baik, memang apa yang kita bicarakan ini merupakan suatu hal yang sukar, yang sulit, karena kita berbicara tentang hukum. Di mana-mana kita berbicara tentang hukum itu adalah satu hal yang sulit, betul? Di negara ini, berbicara tentang hukum, siapapun bisa menjadi topik yang hangat. Kalau kita melihat di pemberitaan televisi. Namun demikian, hukum yang hakiki, yang berasal dari Allah, itu tetap. Dari awalnya sampai pada saat ini, sampai dunia ini tiada, akan tetap ada di sini hukum itu. Tidak berubah satu titik pun. Nah, yang menjadi masalah adalah bagaimana kita menjalani hukum itu. Apakah kita ini mau menjalani hukum dengan menggerutu? Ataukah kita mau menjalani hukum dengan sesuatu hati yang bergembira? Dengan senang hati. Kita melihat bahwa hukum dengan kasih sangat berkaitan. Dulu saya pun punya pemikiran hukum sendiri, kasih sendiri. Namun ternyata hukum dan kasih itu merupakan satu kesatuan yang diberikan Allah untuk mempermudah kehidupan kita. Mempermudah kita menjalani hukum mengikuti rambu-rambu yang Allah sudah berikan kepada kita. Saya akan bagikan satu ayat di dalam Ibrani 8, ayatnya yang ke-10. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Merupakan satu kabar yang sangat baik bagi kita bahwa Allah hidup di dalam kehidupan kita, di dalam hati. Sehingga kalau Allah hidup di dalam hati, kita pun akan mudah menjalani hukum. Allah pemberi hukum, Allah juga yang menyediakan jalan supaya kita menyanggupkan kita untuk melakukan hukum itu. Inilah berkat yang bisa kita terima dari pelajaran ini. Pemirsa, sekian penjelasan tentang pelajaran kita pada saat ini, yaitu Allah pemberi hukum. Dan kita akan berjumpa lagi di acara yang sama dengan judul yang berbeda. Shalom.